Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya, Son of Midas. Hari ini kita bakal review Royal Pass season 9. Ini saya akan upload. Di sini ada screen pedang. Yang beli pertama kali adalah tiket, kemudian saya akan beli elite upgrade plus saya lalu akan upgrade hingga 100. Yang pertama kita dapat baju ini ya, dan ada skin dari Rambo atau M249. Helm ini cukup keren, ada style. Kita coba lihat. Ini untuk MVP ya, Twitter, ada picture, untuk avatar Royal Pass, ada Garcia, Grizzly Bear, kita collect all dulu aja. Dapat backpack lagi untuk perempuan, Lady Grace Sweet, pesawat Draconian Champion Phoenix, machete Draconian Champion, kemudian Lady Grima, Lady Basic, Smart Spot Helmet yang cukup keren, dan ini topi dan yang sekitarnya Draconian Champion Match dan Draconian Champion Set. Kita akan coba lihat dari tasnya, ini cukup keren ya, tapi cukup besar nih kalau untuk dipakai di front. Helmnya cukup keren juga. Nah, yang saya suka nih, dan topengnya. Oke, mau baju setnya di mana ya? Oh ini, itu bilang wah mantap sekali ya. Kita coba yang ini. Cocok banget. Garcianya keren, tapi sayang saya belum punya yang subter sih ya. Kita akan pakai itu aja. Sniper itu PSS ya, cukup keren, seperti glacier ya, SS gitu pesawatnya. Nah sayang, kita akan coba pakai. Yang bagus yang ini, tapi ini parasutnya ya, saya akan tetap pakai parasut. Kita buka stronghold cake yang dari Arab, ini dari Royal Pass season 8. Kemudian dari M249 ya, keren banget ya. Ada motif naga-naganya gitu.
kemudian dari Narin Samurai, keren, cocok deh. Oke, kita coba satu kali untuk yang 10 terakhir. Challenge mission freedom hadiahnya seperti ini ya. Nah, juga SKS sisanya sampah. Kemudian lihat purchase bonus. Upgrade different. Ya, untuk box up, saya dengar ada senjata WMP baru. Saya akan siapkan DC untuk memuaskan kalian yang senang melihat konten bakar-bakar DC. Aku saya juga senang karena saya adalah fans video game yang suka banyak bakar DC. Tidak cukup reviewnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.